Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Adit di sini. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah TLVN lagi nih, atau Tomica Limited New, untuk jenis mobil dari Mitsubishi Lancer Evolution 6 berwarna biru. Ini untuk yang tipe GSR ya, karena untuk yang tipe RS-nya di Evolution 6 ini belum keluar. Oke, seperti apa detailnya? Mari kita lihat. Untuk dusnya standar ya, standar TLVN seperti ini ya. Skala 1 banding 64 dengan kode LVN190. Ini made in China. Oke. Mitsubishi Lancer Evolution 6 warna biru ya. Ini di sini keterangannya untuk bahan atau material yang digunakan dari si mobil ini, salah satunya yaitu ABS dan PVC. Oke, seperti apa detail mobilnya? Mari kita lihat. Untuk detail mobilnya sendiri, ini ya ciri khas dari TLVN ya. Ini cukup sangat detail ya, malah bisa dibilang sangat-sangat detail. Oke, kita mulai dari bagian depan. Bagian depan ini untuk lampu terbuat dari mika, ada detail lampu sen juga di sini, lalu ada fog lamp, fog lampnya juga terbuat dari mika, dan ada plat nomor di sini. Untuk engine hood di sini ada ini ya. Untuk udara, air scoop, lalu ada wiper di sini. Lalu kita pindah di sisi sebelah kiri. Untuk sisi sebelah kiri bisa terlihat di sini ada detail lampu sen, cuman nggak terlalu jelas ya warna oranye. Ada handle pintu, garis-garis pintu. Lalu di sini ada pilar B yang di blackout ya, dihitamkan. Ada spionnya juga. Untuk velg, velgnya jenisnya seperti ini, jari-jari ya, dan bannya ini terbuat dari karet atau rubber. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang lampu terbuat dari mika, ada plat nomor di sini, dan ada detail knalpot berwarna silver, serta ada emblem 6 di sini, menandakan ini Evolution 6. Lalu ada spoiler di atasnya. Spoilernya ini terbuat dari kayaknya dari diecast juga ya untuk spoilernya ya. Lalu di spoilernya ini juga ada detail dari high mount stop lamp dan ada logo Mitsubishi di belakangnya. Oke, kita pindah di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan sama dengan di sisi sebelah kiri ya, sama persis. Bedanya di sisi sebelah kanan ada detail dari untuk pengisian BBM atau bahan bakar. Kita pindah ke bagian atas. Bagian atasnya seperti ini. Air scoop-nya terlihat jelas ya. Di sisi bagian atas. Dan terakhir kita pindah ke bagian bawah. Untuk bagian bawah tertulis Tomica Tomy LVN187 atau 190, skala 1 banding 64 Mitsubishi Lancer Evolution 6 made in China. Mungkin ini dia satu base ya dengan Evolution 5, karena di sini ada keterangan 5 atau 6. Desain knalpotnya seperti ini, berwarna silver. Oke. Untuk detailnya kita lihat kembali ya, kita lihat kembali untuk detailnya. Oh iya, untuk detail lampu belakangnya juga cukup baik ya, karena di sini ada detail dari lampu sen berwarna oranye dan lampu mundur berwarna putih serta lampu rem untuk warna merahnya. Oke, dan mobil ini bannya ini bisa berputar ya. Ini lancar banget, sangat-sangat loncer, dan mobil ini juga memiliki suspensi di keempat rodanya. Jadi bisa ngeper. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe untuk channel ini.
untuk channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa upload video setiap harinya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.